kembali kepada dunia. Langsung kita tuntaskan di Stadion Jatabu Piran. Baik, mata kita langsung terarah ke tengah-tengah lapangan pertandingan dan langsung untuk menyaksikan tutup babak yang pertama. Selamat bertanding kami ucapkan kepada dua tim dan selamat menyaksikan kepada Anda rekan-rekan penonton yang kami bangga-banggakan. Ya, sekarang bola coba dikuasai oleh tim daripada Jangka FC di sisi sebelah kiri dari jantung pertahanan Kota Jangka FC. Namun sudah saja terbaca intercept dilakukan dia pertama kali oleh jantung pertahanan Kota Juang. Namun lagi-lagi kali ini kita lihat lempar ke dalam didapatkan oleh tim daripada Kota Juang FC. Sudah dilakukan jauh laku ke lingkaran tengah Kota Juang terjadi. Ketua 1-2-2 mereka kendangkan. Terbiasa mereka cepat sekali. Kita lihat kali ini. Mudah saja diantisipasi. Bagaimana sebuah serangan balik yang pertama sekali baru saja dilakukan oleh tim Kota Juang FC. Dapat yang mudah saya terbaca oleh nomor punggung 2 dari Jangka FC, Nur Muhammad, mampu melakukan intercept di jantung pertahanan Jangka FC. Aduh, aman-aman saja. Sebuah kecepatan tidak dilakukan, berbahaya. Kedua upaya coba dilakukan. Namun tim Kota Juang kali ini mencoba pasang bola, namun masih dapat terbaca oleh pemain daripada Jangka FC. Perebutan bola terjadi kali ini. Kita lihat nomor punggung 2 tampaknya Rizky Rizya. Jangka FC mencoba sebuah serangan. Rizky Rizya sudah saja terbaca oleh nomor punggung 3 jantung pertahanan Kota Juang FC, di mana Dewani Raja mampu melakukan antisipasi. Lempar ke dalam kali ini Jangka FC. Tampaknya kita lihat Muhammad Aikal, masih Muhammad Aikal. Ketua 1-2 mereka tertanjang. Umpan pendek saja. Tapi tampaknya sudah saya terbaca kembali lagi. Sebuah serangan cuma dilakukan saja. Tuang terbang satu berikan. Lagi dan lagi-lagi Muhammad Irda tampaknya. Muhammad masih kami mampu melakukan antisipasi. Kita lihat kali ini di sektor lapangan tengah upaya cuma dihentikan oleh tim daripada Jangka FC. Kita lihat, kita saksikan kali ini umpan dari kaki ke kaki dua mereka kembangkan ritme permainan cuma mereka perhatikan. Namun sebuah upaya langsung terarah dalam penguasaan penjaga gawang Ibnu Hadi. Kota Juang kali ini kita lihat, kita saksikan Dewani Raja. Cuma lagi kita memperlek Dewani Raja. Sebuah pelanggaran tampaknya terjadi dilakukan oleh Dewani Raja. Sebuah sedikit tentukan jadi dengan jantung pertahanan Jangka FC. Sampai saat ini angka sementara masih sama kuat imbang 0-0. Tendangan bebas kali ini M. Haikal ajak-ajak dilakukan. Jauh saja ke lingkaran tengah M. Haikal. Kali ini kita lihat topnya terjadi berputar di sektor lapangan tengah. Bola coba dikuasai kembali lagi oleh tim Kota Juang FC. Nomor 6 M. Faris Darmawan umpan ke belakang. Di sisi sebelah kanan kali ini sudah terumpan ke depan. Di mana kali ini kita lihat tampaknya sebuah gerakan Hafiz Mulia. Sangat disayangkan. Tanda di tengah jalan sebuah pergerakan. Tuhan Ketua mencoba membangun sebuah serangan balik. Namun tanda di tengah jalan. Ya, dia saja tadi sebuah umpan 1-2 yang baru saja dimainkan oleh tim Kota Juang FC. Ya, kita lihatkan ini. Kita lihat, kita saksikan tim yang diarsiteki oleh Coach Rukma Amin. Namun masih bisa diantisipasi oleh jantung pertahanan daripada Jangka FC. Sementara mereka tim yang diarsiteki oleh Edmasir Bawah. 0-0 masih angka pertandingan yang kedua sore hari ini di kejuaraan sepak bola usia 19 di Aceh tahun 2022. Sementara satu tim yang sudah aman ke putaran 8 besar, tim Kuala FC. Pada sore mereka di laga pembuka mampu mencuri satu tiket yang pertama lolos ke putaran 8 besar. Kita sebuah pelanggaran tampaknya terjadi. Kita lihat di mana tadi nomor 10 Muhammad Abdalil dari Kota Juang FC sedikit bergerak badan dengan jantung pertahanan Jangka FC nomor 72. Kita lihat, kita saksikan kali ini Muhammad edek saja kepada rekannya Teguh Syahrul Umuri melempar umpan kali ini Muhammad Intan yang dituju turunkan umpan ke depan. Kita lihat ritme permainan cuma dikembangkan oleh Jangka FC. Di sektor lapangan tengah kali ini perebutan bola terjadi baik sekali, lepas satu dua pemain. Kita lihat kali ini tampaknya
Persib Wasit 1 sudah terlebih dahulu mengangkat bendera pertandingan sebuah gerakan baru saja dilakukan oleh Jangka FC. Sudah terlebih dahulu terperangkap jebakan offset, hanya menghasilkan tendangan hebat saja untuk tim Kota Juang FC. Ibnu Hadi pendek saja. Kita lihat kali ini tampaknya Ferdi Ajang kerjasama dengan rekannya Ferdi Ajang. Kita lihat, kita saksikan kali ini Rafli yang dituju. Mudah saja terbaca kembali lagi sebuah serangan, coba dilakukan Jaka FC. Lagi-lagi kandas di tengah jalan, sebuah serangan coba dilakukan Kota Juang. Tapi tampaknya masih bisa diamankan. Kita lihat, kita saksikan Rafli kali ini gagal. Kita lihat, kita saksikan kali ini bola kembali lagi coba dikuasai. Kali ini Faris Karmawan, ada Faris Karmawan, ada dua pemain yang tidak dapat tekanan. Faris Karmawan, ada lagi. Jaga kali ini mencuba buat bola. Kita lihat Teguh Syahrul, lebar umpan kali ini nomor 13. Kita lihat Abhari, masih Abhari. Lagi-lagi kali ini dapat terbaca oleh jantung pertahanan lawan. Kita lihat kali ini sebuah serangan coba teracik oleh tim Kota Juang lewat capek tim mereka. Kita lihat Hikmal lewat umpan, dapatnya coba diraja Hikmal yang dituju, masih Hikmal umpan ke lingkaran tengah. Kemarin kali ini kita lihat Rasul Susari lewat umpan Erdi Anjang, baik sekali, tenang sekali mereka. Sentuhan 1-2 mereka kembangkan di sektor sebelah kiri kali ini. Masih tim dari Kota Juang FC. Kita lihat sebuah crossing berbahaya. Di mana tadi Zulfikram Kota Juang FC? Sebuah umpan yang baru saja mereka peragakan berawal dari sentuhan 1-2. Sangat disayangkan Zulfikram tidak mampu mengeco gawang yang dijagai oleh Haikal daripada Jangka FC. Ini kau duduk. Kamu yang tak boleh lawan. Ya, kita lihat, kita saksikan kali ini kembali lagi sentuhan coba di beradakan. Kita lihat, kita saksikan kali ini sentuhan 1-2 Hikmal dapat terbaca. Lagi-lagi kali ini kita lihat Faris Darmawan pendek saja kepada Rafi, melebar umpan kali ini Ferdi Anja yang dituju. Masih Ferdi Anja, Ferdi Anja namun tidak tepat sasaran sebuah umpan yang diberikan tadi oleh Ferdi Anja. Terbalik coba dilakukan oleh Tangka. Kita lihat nomor 17 mengejar Rizky. Sangat disayangkan tidak bisa menjangkau sebuah umpan yang baru saja diberikan oleh Rizkanya. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk tim Kota Juang FC. Bagi Anda penonton yang kami bangga-banggakan, Anda yang baru saja ikut bergabung dengan kami, selamat datang. Selamat sore dan selamat menyaksikan jalannya laga yang kami tuntaskan. Anda belum ketinggalan pertandingan baru-baru saja kita mulai. Angka masih sama kuat timbang kacamata 0-0. Refli angkat bola jauh saja ke depan. Zulfikram, kita lihat Zulfikram umpan ke lingkaran tengah. Hikmal coba kuasai bola, umpan ke belakang. Kita lihat Faris Karmawan melebar umpan. Rafli yang dituju kali ini kotak atik bola, mencoba kuasai bola sepenuhnya. Rafli tampaknya kita lihat Revali yang dituju. Hikmal kali ini perebutan bola terjadi. Lepas kembali Revali Raja mencoba melakukan overlap. Revali Raja masih Revali Raja bisa umpan ke dalam setika memperbatan dilakukan lepas kembali pemain. Kepada tim daripada Kota Juang FC, saat ini mereka sudah unggul sementara 1-0. Kejar. Satu gol dicetakkan lewat nomor punggung 11. Ya. Zulfikram. Sudah. Kita lihat kali ini sementara Jangka tidak tertinggal 0-1. Kota Juang sudah unggul sementara. Kita lihat kali ini. Oh, cuma ya. Embracul.
Kita lihat kita saksikan kali ini. Udah saya terbaca oleh barisan pertahanan dari Kota Juang. Kita untuk kembali lagi kali ini. Nah, tempat yang kita lihat pelanggaran kembali lagi terjadi. Tangkap bebas kali ini. Jangan Elvi sudah dilakukan. Namun tampaknya, kita lihat kita saksikan banyak pelanggaran terjadi. Tangkap bebas kali ini Ferdi Yaja. Tampaknya nomor 5. Di bawah kali ini Farhan, pendek saja, Ferdi Ansyah, bergesama dengan Pajak Darmawan kali ini, Rafi yang dituju. Udah saya terbaca kembali lagi oleh jantung pertahanan Jangka FC. Yap. Dari Jangka, mencoba memilih permainan. Kita lihat kita saksikan kali ini, ketua 1-2 gelom mereka kembangkan. Umpan dari kaki ke kaki, irama permainan coba mereka kembangkan kali ini. Rebutan bola terjadi di sana. Dapat terbaca oleh pemain dari kuota 2 FC. Rafli kali ini teruskan umpan kepada Hikmal Mutar Padam. Umpan ke belakang. Dan ini kita lihat Baris Darmawan yang dituju. Coba kotak atas bola. Kerjasama dengan Yudhijam. Baris Darmawan. Evani Raja. Haji kotak di Raja. Kita lihat kedua ke dunia. Lepas ke Evani Raja. Kekumpan ke belakang. Hikmal. Lepas ke dunia. Hikmal. Dapat terbaca kali ini oleh jantung pertahanan lawan. Kembali Hikmal. Rafli. Tendangan barat jauh lewat kaki kanan Rafli. Kota Juang FC terus menekan, terus menancap jantung pertahanan lawan. Kita lihat kita tak kami yang kuala ada punya punya pecer. Nah bos, bos Kota Juang kok. Kita lihat kali ini bola coba dikuasai oleh Jangka FC. Barukah sudah tertinggal 1-0. Sangat disayangkan pertuan 1-2 yang tidak begitu terarah. Kita lihat kali ini kembali lagi Bozica tak tercetak gol dari Kota Juang FC. Namun Wati meninggalkan peluit. Tampaknya kembali lagi bola coba dikuasai oleh tim daripada Kota Juang FC. Kita lihat kali ini tampaknya tendangan bebas mereka dapatkan di luar area kotak penalti dari Jangka FC. Di mana bersiap-siap penjaga gawang daripada Jangka. Instruksi dalam bayar tangannya terus dia berikan. Dan kali ini tampaknya kita lihat kita saksikan Evani Raja diringkat umpan. Pertahanlah Evani Raja. Kita lihat kali ini ke belakang. Di mana Ferdiansyah. Ferdiansyah. Sangat disayangkan. Sebuah gerakan dilakukan oleh Ferdi Aja. Lalu terarah. Agak menghasilkan tendangan gawang saja untuk tim dari Jangka FC. Kita lihat penjaga gawang daripada Jangka. Aijau juga dilakukan. Hendek saja kepada Jangka melebar umpan. Kita lihat kali ini Jangka FC mencoba membangun sebuah serangan. Dan yang kita saksikan kali ini Ebrahim Munir. Ebrahim Munir umpan ke belakang bersama dengan Teku. Kita lihat kali ini Teku Syahrul. Foto kembali lagi masih terjadi perebutan di sana. Muhammad Abdalil berpikir ke dituju. Pendek saja Hikmal. Pendek saja diberikan ke mana itu punya dua. Sangat disayangkan tadi tampaknya asisten Wati Tua. Sudah terlebih dahulu penyangga. Dua gerakan yang sudah terlebih dahulu tergerakkan kepada Kota dari Kota 2 FC. Jangka kali ini jauh saja ke depan. Kita lihat peluang saja. Sangat disayangkan, sayang seribu kali sayang. Di mana Rizky Nanda, Jangka FC baru saja mendapatkan sebuah peluang emas. One by one tadi dengan penjaga gawang Ibnu Hadi. Namun kita lihat belum terarah gawang yang dijagai oleh Ibnu Hadi. 1-0 masih unggul Kota Juang FC. 0-1 masih tertinggal Jangka FC. Ferdi Ansyah yang ketujuh kali ini langsung sodorkan umpan ke depan terhadap kekasih lawan Jangka FC. Kali ini kita lihat di sektor lapangan tengah di mana kali ini gagal kembali Jangka. Kota Juang mencoba bangun sebuah serangan. Berpikap yang dituju kali ini kita lihat Rafli. Baik sekali kontra yang dilakukan oleh Rafli. Apa terbaca tadi lanjut Jangka kali ini mencoba melakukan ritme permainan kembali di sektor sebelah kiri. Kali ini kita lihat sebuah serangan coba dilakukan lepas. Tampaknya kali ini Rizky Rizal terkumpan. Rizky Nanda. Bam! Rizky Nanda. Jangka FC masih mencoba menekan. Umpan melepas.
kesempatan kali ini tampaknya Rizky Rizal yang dituju. Masih mencoba kotak-atik bola. Rizky Rizal berulang-ulang kali. Kami mohon kepada rekan-rekan penonton dengan tidak mengurangi rasa hormat kamu, garis 2 lejok posisi turun. Garis yang 2. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kamu, panitia penyelenggara, kepada anda rekan-rekan penonton, garis lejok yang kedua. Datang lagi-lagi, datang serangan lewat kaki pemain daripada Jangka FC. Setua 1-2 mereka kembangkan. Angkat bola jauh melambung ke arah kotak penalti. Rizky Nando yang dituju. Dapat terbaca kembali lagi kali ini perebutan bola terjadi. Kita lihat kali ini dapat terbaca. Rafli kali ini pendek saja. Hikmal yang dituju putar badan. Serangan balik sempat dilakukan oleh kapten Skota juga angkat bola jauh ke depan. Kita lihat kali ini tampaknya nomor punggung 18 Hafiz Mulia yang dituju. Coba menahan kali ini kotak atas bola kerjasama kembali lagi dengan Hikmal Setua 1-2. Hafiz Mulia kita lihat crossing. Dapat terbaca kembali lagi oleh jantung pertahanan Jangka itu. Hikmal Kota juga itu terus menerus mencoba mengancam jantung pertahanan daripada Jangka itu. Berulang-ulang kali serangan balik mereka lakukan, tetapi kali ini kita lihat belum terarah ke gawang yang dijagai oleh Haidal. Begitu juga serangan-serangan yang terus-menerus dilakukan oleh tim daripada Jangka FC. Mereka juga belum berhasil untuk bisa mengecoh gawang yang dijagai oleh Ibnu Hadi, penjaga gawang daripada Kota Juang FC. Kita lihat kali ini kembali lagi irama permainan coba ditempatkan oleh tim daripada Jangka FC. Di mana kali ini kita lihat Emrasu Munir, masih Emrasu kali ini kotak atik bola lepas dari dua pemain. Emrasu Munir langsung kembali lagi berarah ke dalam penguasaan penjaga gawang Ibnu Mahdi. Kita lihat kali ini kembali lagi Rasulul Kusari yang dituju jauh saja ke depan. Kita lihat kali ini potong saja oleh jantung pertahanan daripada Jangka FC. Rasul tampaknya melempar umpan kembali lagi. M. Haikal yang dituju pendek saja kepada rekannya di mana kali ini ke Kusarul melempar umpan. Kita lihat Jangka FC mencoba menekan namun mudah saja tampaknya terbaca oleh jantung pertahanan daripada Kota Juang FC. Beberapa kali mereka mampu menggagalkan beberapa serangan yang coba dilakukan oleh kuat tim daripada Jangka FC. Kita lihat kali ini coba dilakukan sentuhan 1-2 oleh tim daripada Jangka FC. Di mana kali ini kita lihat tampaknya Emrasu Munir. Emrasu Munir kerjasama dengan rekannya. Kita lihat Emrasu Munir. Lagi-lagi dapat terbaca oleh kapten tim dari Kota Juang. Hikmal kali ini langsung arahkan umpan ke depan. Kita lihat kali ini kembali lagi Rizky Risa berikan umpan kepada rekannya. Kita lihat kali ini Emrasu Munir lagi-lagi gagal. Pemain daripada Jangka FC semua serangan balik coba dilakukan oleh tim Kota Juang. Rapi umpan ke belakang. Namun sangat disayangkan salah satu pemain daripada Medi Swim dari Kota Juang. Kami persilakan tampaknya Hafiz Mulia yang dituju. Hafiz Mulia mencoba bersabar bekerjasama dengan Rafli. Umpan ke lingkaran tengah. Ais kali umpan berkelas sentuhan 1-2 mereka peregakan. Hikmal 1-2 dengan rekannya Ustari Sarnawan. Sangat disayangkan salah komunikasi tadi hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Bagi anda penonton yang kami bangga-banggakan yang baru saja ikut bergabung dengan kami tepat di X Stadion Jakarta Timur, selamat datang dan selamat sore dan ucapkan selamat menyaksikan jalannya laga. Angka sementara 1-0 untuk tim Kota Juang FC. Kepada Raja bisa diangkat ini tidak bisa dijangkau tadi. Sebuah umpan yang diberikan tadi oleh tim daripada Jangka FC. Kali ini kembali lagi boleh coba dikuasai oleh tim daripada Kota Juang. Ipani Raja, Hikmal, kapten tim dari Kota Juang. Terbesar diberikan, kita lihat kali kembali lagi. Sangat disayangkan. Asisten wasit tua sudah terlebih dahulu mengangkat bendera petanda tadi Muhammad Al-Falil. Sudah terlebih dahulu terperangkap gerakan objek. Kita lihat kali ini Jangka FC mencoba kuasai bola menjaga gawang Haikal. Kita lihat melakukan oleh gawang tadi di mana Nur Raya mendangi Raya mendangan padangan Raya Anani di main. Kita lihat kali Rizky Risa yang dituju. Rizky Risa supaya lagi kali ini tampaknya pelanggaran terjadi. Baik ya, ayo padangan Raya.
Tendangan
Apakah Haikal maksud kami? Sangat disayangkan. Kali ini kita lihat kembali di penumpang. Dan akhirnya tanpa terasa Wasit Mursal dan Asyaf PSSI Kabupaten Tirang baru saja menghitung kedua di pertandingan season yang pertama antara Kota Tuan Eki Kertusin Jangka Eki. Selamat bertanding kami ucapkan kepada dua tim dan selamat menyaksikan kepada Anda rekan-rekan penonton yang kami bangga-banggakan. Ya, yang kami hormati Bapak Said Abdul Rahman Eto memberikan dukungan kepada kami panitia penyelenggara Ketua Asyaf PSSI Kabupaten Birun Haji Saifuddin Muhammad ditambah dengan Haji Muklis AMD selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Birun Abad 29 Studio Grand Coffee Hanif Arlodi Pusat Jam Original ditambah dengan Federasi Futsal Birun Bapak Munawar SPD Nissan Pusel lengkap, murah, dan bergaransi Ujo Bosnir ditambah dengan tadi Tora Birun juga menyokong kami dari belakang selama 12 hari pertandingan yang akan kami tuntaskan di lapangan yang kita bangga-banggakan Rebon, Kavi, dan Resu juga menyokong kami dari belakang selama 12 hari pertandingan yang akan kami tuntaskan yang rekan-rekan dari kesehatan yang rumah sakit juga memberikan dukungan kepada kami panitia penyelenggara yang sabar hari selama 12 hari terus menyokong kami dari belakang ya sore hari ini Bapak Camat dari Kecamatan Jangka dan Bapak Camat dari Kota Tuang juga ikut menyaksikan jalan-jalan yang kita tuntaskan ya kali ini kita lihat sebuah serangan balik kepada yang bukan dalam Kota Tuang kita lihat kita berikan Habib Mulya Kotak Adik lagi-lagi Raple kotak adik dia kali ini kita lihat M. Faris Darmawan permainan tetapi kali ini mudah saja terbaca oleh Hikmal kita lihat seputaran balik kembali lagi mudah saja Pertahanan daripada jangka. Kembali lagi kedua terjadi di sektor lapangan tengah bola dalam penguasaan tim daripada kuasa juang kali ini kembali lagi mencoba kuasai bola Farhan Jangka Eki mencoba kuasai bola di sektor sebelah kiri kali ini kita lihat kali ini dapat terbaca oleh pemain daripada Kota Tuang Eki M. Faris Darmawan Jangka kali ini kembali lagi Rizky Nanda kita lihat kita saksikan kali ini di mana Kota Tuang Eki masih mencoba kuasai bola Faris Darmawan, Rafli. Kita lihat dari ini. Sebuah serangan balik tampaknya coba dilakukan Rizky Nanda. Sangat disayangkan. Lagi. Wasit pergantian pemain untuk Kota Tuang. Keluar nomor 76 Faris Darmawan.
Fakir. Masuk nomor punggung 16 Gopra Lesmana. Kita lihatkan ini. Ya, terima kasih juga kami haturkan kepada inisiator turnamen ini, Bapak Samsul Fahri bin Amirin alias Tio, selaku anggota DPRA. Ya, beliau merupakan Ibu Miron. Ya, kami informasikan kepada dua tim yang akan bertanding di division yang kedua. Apabila sudah ada di lapangan Jenderal Ibu Miron, langsung bersiap-siap kepada dua tim yang akan bertanding di division yang kedua. Baik itu tim dari Makmur maupun tim dari Pantra. Kalau memang sudah ada, langsung segera mempersiapkan diri. Karena setelah pertandingan ini selesai, maka nantinya kami panitia penyelenggara season yang kedua langsung kami tuntaskan. Ya, kita lihat kali ini supaya di Kota tujuan bola yang pertama, Kota Laksamana. Kita lihat, kita saksikan kali ini Ferdiansyah umpan langsung ke depan Habib Mulia yang dituju. Dibuang saja kembali lagi tampaknya oleh jatuh pertahanan Jangka FC. Sebuah serangan yang baru saja coba dilakukan oleh tim Kota Juang FC. Kali ini kembali lagi irama permainan coba dikembangkan oleh tim daripada Kota Juang. Tetapi mudah saja kembali lagi diantisipasi oleh barisan pertahanan Jangka. Lempar ke dalam juga dilakukan Kota Juang. Kota yang dituju kembali lagi melebar umpan Habib Mulia yang dituju. Kali ini kita lihat masih Habib Mulia Ferdiansyah angkat kere kotak penalti dicotong saja oleh barisan pertahanan Jangka FC. Kita lihat kali ini kembali lagi tampaknya Teguh Jahlul angkat bola saja ke depan dipotong oleh Farham. Kita lihat kali ini Ferdiansyah melebar umpan di mana Habib Mulia yang dituju. Irama permainan masih coba dikembangkan. Kota Lasmania berikan umpan kepada Hikmah. Hikmah sempat rencananya di mana kali ini sebuah peluang dan Kota Juang. Aduan yang belum. Tadi kita lihat tidak saksikan mudah saja bagi Full Ikram nomor punggung 11 mampu kembali lagi menambahkan gol ke gawang Jangka FC saat ini sebagai keunggulan Kota Juang. Akankah mereka menjadi tim yang kedua sore hari ini melangkah ke putaran 8 besar mengikuti jejak daripada Kuala Edi yang sudah aman terlebih dahulu ke putaran 8 besar. Kita lihat kita saksikan kali ini kembali lagi urama permainan coba dikembangkan oleh tim daripada Kota Juang. Di mana kali ini kita lihat motor penggerak serangan rapi sebutkan umpan ke depan. Di mana kali ini Jodh Islam gosok ke kedua pemain Jodh Islam cepat kali indah berkelas sebuah serangan coba dilatih mengelakkan umpan overlap tidak bisa oleh Ferdiansyah di sektor sebelah kanan. Kali ini kita lihat Ferdiansyah masih Ferdiansyah. Kita lihat kali ini kembali lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam juga tidak bukan Habib Mulia. Ferdiansyah berikan umpan ke depan. Di mana Rafli? Dapat terbaca kali ini oleh jatuh pertahanan Jangka FC. Kembali kali lagi kali ini kita lihat sebuah serangan coba dilakukan oleh tim Jangka FC. Proposal diberikan masih bisa diantisipasi oleh Rajulul Yusari. Kita lihat kali ini kembali lagi Kota Juang. Rafli berikan umpan ke depan. Di mana kali ini sebuah tendangan jarak jauh lewat kaki kanan Muhammad Abdalin. Langsung diamankan oleh penjaga gawang daripada Jangka FC. Haikal jauh saja ke depan. Kepulauan terjadi kali ini kita lihat kita saksikan terbuka bola terjadi Rizky Nanda. Pelanggaran bola sekali terjadi. Sedikit dorongan badan dilakukan oleh Rizky Nanda. Sulit sekali bagi penjaga untuk bisa menghidup membuka area pertahanan lawan. Kita lihat kali ini jauh saja ke depan. Lagi dan lagi-lagi kali ini. Kita lihat. Video ya.
Beres, Pak. Siap-siap tampaknya Teguh Jalul Umuri. Lepar. Kita lihat ke saksikan. Inisiator di kejuaraan sepak bola Indonesia. Bung Agung,
tahun 2022. Ya, kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Silvi Bupati Biren, juga menyokong kami dari belakang. Ya, Kadipora Aceh juga menyokong kami dari belakang. Ketua Asyar PSSI Kabupaten Biren, ya, Insinyur Haji Saifuddin Muhammad juga menyokong kami dari belakang. Ya, Ketua Panitia Penyelenggara, Ketua Panitia Pelaksana, Bapak Badrudin Yunus SH atau Abu Laun Jimit. Ya, ditambah dengan Haji Muklis AMD, Ketua Umum Kodi Kabupaten Biren, Ketua Dispora Kabupaten Biren juga menyokong kami dari belakang. Sedari Pusang Kabupaten Biren juga menyokong kami dari belakang. Sekretaris DPRK Biren juga menyokong kami dari belakang. Ditambah dengan Nissan Concept, lengkap, murah, dan bergaransi. Uco Bosnir, ditambah dengan Rikon Cafe dan Resto Grand Coffee. Ditambah dengan belakang, itulah orang-orang kepercayaan yang selama 12 hari yang kami tuntaskan. Mereka adalah orang-orang yang menyokong kami dari belakang dan seluruh camat yang berada di Kabupaten Biren. Kita lihat kali ini, kita lihat tulis hati yang sebuah serang balik sebetulnya pun bawa tim dari barang kota Jumat. Di mana kali ini kita lihat Muhammad Afdalil umpan ke belakang. Kali ini kita lihat tidak saksikan melebar umpan kembali lagi. Kali ini sebuah serangan coba dilakukan oleh tim kota Juang, bam! Namun langsung terarah kali ini ke dalam belukan penjaga gawang daripada Haikal Jangka. Saat ini jauh saja ke depan. Kita lihat, kita saksikan kali ini kok yang terjadi. Apa firkau satu berhenti dilakukan, kok yang masih terjadi di sektor lapangan tengah. Namun jelas kali terjadi pelanggaran dilakukan oleh kapten tim daripada Kota Juang FC. Sementara saat ini mereka masih unggul 2-1. Akankah menjadi tim yang kedua sore hari ini melangkah ke putaran 8 besar? Sementara satu tim yang sudah aman ke putaran 8 besar, tim Kuala FC. Kepada dua tim yang akan kami pertandingkan di sesi yang kedua, ya, langsung melakukan warming up. Saya dapat langsung mempersiapkan diri, langsung melakukan warming up di luar lapangan pertandingan. Shoot saja. Terlambat. Luar biasa tampilan daripada Ibnu Hadi. Mampu memasara bola, mampu menggagalkan sebuah tendangan daripada Rizky Manda, mampu menggagalkan sebuah peluang dari jangka FC. Kita lihat penjaga gawang daripada Kota Juang FC. Luar biasa tampilan daripada Ibnu Hadi, adik kandung daripada Coki Mahdi. Penjaga gawang yang baru-baru ini juga sempat tampil terikat dengan tim PSM Bukuran. Mereka sudah tertinggal 1-2 dan 2-1, keunggulan sementara tim daripada Kota Juang. Kali ini kita lihat sebuah serangan, skema permainan sudah ditempatkan oleh tim daripada, ya, Rizky Nanda. Lagi-lagi kali ini kita lihat, kita saksikan dibuang saja tampaknya oleh Jerry Raja. Rekan-rekan penonton, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada panitia, garis yang kedua mencapai posisi rombongan. Garis yang kedua, bang. Mohon bang, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada panitia, garis yang kedua. Supaya asisten wasit garis tampak lebih jelas dan terang. Pertandingan sesuai dengan harapan kita panitia. Ya, karena tujuan daripada kami untuk mempertahankan peraturan atas klub sepak bola yang ada di Kabupaten Biren dan talenta-talenta muda masa depan yang akan dipersiapkan untuk bisa membela tim Pora Kabupaten Biren. Ya, Ketua Asyar PSSI Kabupaten Biren, Insinyur Haji Saifuddin Muhammad, perlu kami kabarkan kepada Anda, beliau baru-baru ini yang terpilih sebagai FU PSSI Provinsi Aceh. Beliau merupakan ketua Asyar PSSI Kabupaten Biren. Ya, kita bandingkan FU Kabupaten Biren, Kadipora Aceh, Kabupaten Biren, Sekretariat DPRK Biren,
Bukan Pesel, bergaransi Amin Arloji, Aban 29 Studio, Grand Coffee, kita pandingan Simon, Kavi, dan Restu. Ya, mereka adalah orang-orang kepercayaan yang sudah memberikan